Yo guys, what's up? Shuk Try 2 is here. Hari ni Shuk nak tukar absorber belakang pula. Absorber dengan spring coil sekali. Dan saya juga ada buat eksperimen sikit tau. Nak tahu apa eksperimen dia? Jom kita tengok. Okay, ini adalah absorber jenis gas. Brand Kayaba berserta spring baru juga brand APM. Link pembelian ada di description di bawah. Okay, saya nak comparekan sikit lah dengan yang lama punya ni. Yang baru ni jenis gas, manakala yang lama punya jenis minyak. Yang lama ni dia tak bocor lagi, tapi dia punya compression dia macam dah tak padu lah. Bila kita tekan guna sebelah tangan pun dah boleh termasuk. Maksudnya dia punya resistance tu macam dah kurang sikit lah. Satu lagi, yang jenis minyak ni memang kalau kita tekan dia takkan naik balik lah. And kalau dia naik pun mungkin naik separuh je. Yang ni pula yang baru, jenis gas. Tengok dia naik macam mana. Ha, itulah beza jenis gas dan jenis minyak. Satu lagi, spring yang lama dengan yang baru. Kalau tengok dengan mata kasar memang tak ada beza lah spring ni. Tapi tukar je lah. Pasal projek ni pun memang nak buat semua sistem suspension untuk kereta ni. Macam biasa, jackkan dulu keretanya. Sebelum ni, kereta ni pakai absorber jenis minyak depan belakang. Kali ni saya nak tukar jenis gas depan belakang. Lepas tu saya nak buat video test drive and review lah sebelum dan selepas. Selepas saya restore semua barang suspension, siap dengan harga sekali. Macam, cun tak? Kalau korang nak tengok saya buat video macam tu, boleh komen di bawah. Komen kat bawah tulis, nak video review Wira. Ha, komen macam tu tau. Siapa yang tak subscribe lagi, baik korang subscribe. Nanti video baru masuk, korang dah dapat notification. Okay, kita buka dulu tayar. Okay, inilah eksperimen yang saya buat hari tu. Disebabkan absorber depan dah masuk jenis gas. Depan jadi tinggi lah. Belakang saya tambah lah spring coil baru. So, nanti dia dapat depan dengan belakang sama tinggi lah kan. Tapi masalahnya kalau rubber spring coil ni, dia dah membengkok lah. Sebab saya pakai ni yang jenis 3 inci punya. So, saranan saya kalau korang nak tinggikan kereta, jangan pakai 3 inci dan ke atas lah. Nanti dia akan membengkok macam ni. Lepas tu memang berbuai lah water corner. Bukan sikit-sikit tau. Mengempor teruk. So saya decide absorber nak pakai jenis gas bagian belakang ni. Dengan spring coil. Rubber spring coil tu yang jenis 1.5 inci punya. Tapi sebenarnya kalau korang ada bajet lebih, boleh je pakai spring sport ataupun adjustable absorber. Ni saya saja je nak test guna rubber spring coil ni. Tengok apa hasil dia kan. Link pembelian coil spring rubber ada di description di bawah. So, mula-mula kita akan buka dua bolt pada bahagian absorber dan trail arm yang melekat pada lower arm ni. Lepas tu, kita buka dua biji bolt pada bahagian atas absorber dekat dalam bonet. Lepas tu, korang kena jack sikit lah absorber. Jack ni untuk hole je. Nanti bila kita buka habis bolt kat atas tu, absorber ni tak ada, jatuh terus. Alright, lepas tu kita akan londehkan sikit lower arm untuk kita lepaskan absorber. Kerja ni paling ngam kalau korang tukar sekali lower arm ni. Boleh tengok link di atas kalau korang nak buka lower arm ni sekali. Alright, dah terkeluar. Tengok ni guys. Memang berbuai habis lah bahagian belakang ni. Getah coil 3 inci. Dan ke atas memang tak sesuai lah untuk pakai. Okay, sekarang ni kita akan buka spring dari absorber. Asal kita nak guna balik mangkuk mounting yang lama tu. Lagi mantap kalau korang beli sekali bush-bush getah dia. Ganti terus alang-alang dah buka tu kan. Link pembelian juga ada di description di bawah. Okay, spring coil, compression dan air gun wajib ada lah kalau korang nak pisahkan antara spring dengan absorber. Kalau korang tak ada, boleh beli di description di bawah.
Atau kalau nak hantar kedai pun boleh je, tapi kena bayar upah lah dalam RM30 macam tu untuk pisahkan absorber dengan spring coil ni. Ha, kalau pasang kat kereta, siap pasang kat kereta, harga lain eh. Okey, mula-mula dengan menggunakan spring coil compression, kita klempkan pada spring ni. Lepas tu kita akan ketatkan dia di mana dia akan mengkompreskan spring tu. Pastikan keadaan spring melintang macam ni eh, sebab kalau anda ada tersilap step, mungkin spring ni boleh terpelanting lah. Lepas agak-agak spring dengan absorber dah macam ada free sikit, lepas tu bolehlah kita buka nut pada bahagian atas absorber. Yang ni memang kena guna air impact gun lah, sebab biasanya batang absorber dalam tu akan terpusing sekali kalau kita pakai spanner biasa. Sudah terbuka, maka kita akan keluarkan mangkuk atas ni berserta dengan absorber. Bila saya kompreskan absorber ni, boleh dengar bunyi macam ada benda bergesel. Ini kemungkinan absorber ni telah dimasuki pasir ataupun habuk. Alah, beli baru je lah. Wira punya bukan mahal sangat pun. Getah stopper ni susah sikit nak keluarkan, so kita akan letak grease sikit lah, kasih licin. Ha, tengok ni, senang je nak keluarkan. Lepas tu kita kena lepaskan spring compression dari spring coil. Alright, dah dibuka. Nampak spring ni macam okey lagi. Okey, kemudian kita nak keluarkan rubber coil spring ni. Sekarang ni waktu yang sesuai untuk korang tukar sekali getah-getah bus ni semua. Link pembelian ada di description di bawah. Saya punya ni dah tukar masa try rubber coil spring yang 3 inci tu. Asal-asal absorber memang ada setengah inci, tak silap saya lah. Tapi sekarang saya nak pakai yang 1.5 inci pula, sebab saya rasa absorber depan tu macam tinggi sangat. Takut nanti keretanya tinggi depan, belakang rendah. Lepas tu pasang balik lah getah-getah ni semua. Nak mudah masuk mana yang ketat tu, letak grease lah sikit. Lepas tu, kompreskan coil, bolehlah pasang balik absorber dan spring. Macam biasalah, kita reverse step balik apa yang kita buat tadi masa buka tu. Masukkan absorber, masukkan getah coil baru, lepas tu pastikan pasang balik mangkuk dia. Lepas tu bolehlah pasang balik nut absorber. Bila dah siap tu, bolehlah pasang balik pada kereta. Lepas tu ikat balik nut pada bahagian dalam bonet. Lepas tu kena pasang balik bolt pada bahagian lower arm. Nak senang korang jack lah sikit, lepas tu ikat lah balik semuanya. Last sekali pasang lah tayar. So macam tu je lah saya buka absorber. Cuma yang lecehnya kena guna air gun lah untuk pisahkan absorber dengan spring. Saya pun dah pandu uji dan masalah berbuai sebabkan rubber spring coil yang 3 inci tu pun dah settle. So lepas ni saya nak tukar trail arm bush pula. Kalau korang berminat nak tengok, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih juga kepada anda-anda semua yang support saya dan menonton video-video saya lah. Yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa untuk like, share and subscribe ya. Jumpa lagi. Assalam.